Wih, itu tulisannya teman-teman, Summarecon Bekasi. Halo teman-teman, selamat datang di channel Bekasi Beat Motovlog bersama gua Adi dan motor gua Piccolo melaporkan dari jalan. Oke teman-teman, yang malam mingguan, selamat malam minggu, karena di video kali ini kita akan survei. Malam ini kita akan survei pantau tempat-tempat nongkrong di Bekasi pada malam minggu. Apakah saat new normal tempat-tempat nongkrong di Bekasi tetap rame atau sepi? Oke, langsung aja. Enjoy the trip. Oke teman-teman, kita start dari Mall BCP ya, Bekasi Cyber Park, deretan samping Mall Metropolitan. Tapi dilihat-lihat ini mall sepi teman-teman, walaupun malam minggu. Sekarang ini sekitar jam 6 mau jam 7-an. Beberapa toko di BCP ada yang tutup. Kalau kita lanjut ke kiri, ke arah Summarecon ya teman-teman ya, karena Summarecon adalah tempat favorit nongkrong di Bekasi. Ya jadi begini nasib gua malam minggu di jalan. Ya udahlah, daripada nggak jelas, kita bikin konten aja. Oke, BTW teman-teman, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah. Buat saran dan masukan dari teman-teman untuk demi kemajuan channel ini. Gua seringnya bikin konten di daerah Jakarta dan Bekasi. Mungkin ada teman-teman ada saran, Bang, coba deh lu jalan-jalan ke daerah sini atau tunjukin ke kita-kita gimana kondisi jalanan di situ. Boleh tulis di komentar ya teman-teman. Oke deh, kita tetap di tengah menuju flyover Summarecon. Wih, itu tulisannya teman-teman, Summarecon Bekasi. Ada teman-teman sepeda masih pada di jalan, udah malam begini. Goes terus sampai malam. Teman-teman juga boleh cerita malam minggu pada saat new normal kayak gini masih pada sering nongkrong-nongkrong gak sih? Kalau gue sih enggak ya, karena mau nongkrong-nongkrong juga resiko teman-teman. Walaupun udah dibolehin keluar rumah, tapi tetap lebih baik di rumah aja. Kalaupun harus terpaksa, tetap jaga jarak ya teman-teman ya.
Oke, kita udah di bundaran piramida kebaliknya Summarecon. Kita muterin sini dulu. Bandar Jakarta tutup, teman-teman. Buka. Udah buka. Bandar Jakarta buka. Banyak Gojek juga di pinggir jalan ini. Waduh, parkiran motornya penuh, teman-teman. Rame udah. New normal di Summarecon Mall Bekasi tetap ramai. Kita nggak masuk, teman-teman, ya. Soalnya kalau motor itu nggak bisa muterin lobby. Beda kalau kita ngevlognya pakai mobil gitu, bisa muter di lobby. Bisa ngecek di apa jalanan yang depan lobby itu, street food itu. Oke, sekarang kita ke kiri deh. Oke, kita udah tahu ya kondisi di Mall Summarecon Bekasi kayak apa. Kita lanjut ke tempat lain sebelum kemalaman. Oke, next kita ke alun-alun kota Bekasi. Kita mau nyobain ngecek alun-alun kota Bekasi ramai apa enggak ya, teman-teman ya. Yang jualan banyak. Waduh, ramai ya. Ramai, teman-teman. Malam minggu di alun-alun Bekasi ramai. Ini hampir di sepanjang jalan ada parkiran motor. Dan kayaknya pada nggak inget PSBB deh. Kayaknya nggak ya. Oke, kita coba muterin lagi dari sisi yang satunya.
alun-alun Kota Bekasi. Oke, mobil-mobil ramai. Seniman jalanan juga udah mulai keluar. Tapi yang sebelah sini parkir motornya nggak penuh. Biasanya penuh, teman-teman. Yang jualan juga banyak. Gue jadi pengen beli batagor. Laper, bro. Oke, itu tadi pantauan untuk alun-alun Kota Bekasi. Kita pindah lagi ke tempat lain. Kasihan anaknya, bro. Kadang ya mau gimana lagi ya. Padahal kalau di tengah jalan begini, kasihan bayi kena apa, asap motor di jalanan. Tapi karena masalah ekonomi kadang, ya begitu ya orang tua ya. Yang penting jangan kayak dulu-dulu itu ada kasus apa bayi dikasih obat tidur biar nggak nangis, terus juga apa dibawa ke jalanan buat minta-minta, itu jangan sampai segitunya lah ya. Kasihan-kasihan maksudnya ya, kalau walaupun nggak bisa menjamin masa depan anak, tapi jangan masa kecil anak itu jangan direnggut gitu. Oke, kembali ke topik tempat nongkrong di Bekasi. Ayo kita go 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 go, cari lagi tempat nongkrong yang lain. Pantau pantau pantau. Oke teman-teman, kita udah nyampe di daerah Kemang Pratama, Bekasi. Ayo kita survei. Semua toko buka teman-teman. Di Abnormal juga ramai banget. Bisa
set. Ya, oke. Pelan. Enggak terlalu ramai ya, teman-teman ya. Cuman tadi di Starbucks, Pizza Hut sama Abnormal doang yang ramai. Sisanya enggak. Soalnya ini tinggal deretan sini perumahan-perumahan doang. Aduh, jalannya kurang bagus. Shaking dah video gua nih. Gua belum nemu Batagor dari tadi. Oke, ini udah di ujung Kemang, ada KFC. KFC sepi, teman-teman. Gak banyak yang di sini. Oke, kita putar balik. Oke, teman-teman, berhubung udah malam, jadi survei-survei malam minggu hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah buat saran dari teman-teman untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Semoga gua bisa tiap hari upload, kemudian juga konten-kontennya bisa lebih menarik dan berkualitas. Oleh karena itu gua butuh saran-saran dari teman-teman di kolom komentar. Oke. Sampai jumpa lagi di channel Bekasi Beat Motovlog. Selamat malam dan selamat malam mingguan buat teman-teman yang lain di rumah. Sampai jumpa. Bye bye. Tuh.